dapetin, alhamdulillah banget. Iya, jadi sekarang sama dia, aduh harus. Karena dia pinter banget, terus dia gampang banget nyerap apa yang dia lihat gitu, apa yang kita ngomong tuh dia cepet banget gitu. Pinter banget, cepet nangkepnya gitu. Jadi tapi dia ini banget, anaknya islami banget. Kayak misalnya dia tuh senang banget pakai jilbab, nyanyi lagu, senang lagu-lagu yang islami gitu. Terus kayak apa ya, kayak pakai baju gitu, kalau misalnya dipakai celana pendek udah bisa bilang gak mau gitu. Terus kayak misalnya kakaknya atau aku bajunya gimana gitu, di masa malah dia yang, bunda bajunya itu gak bagus gitu. Tapi dia gak bilang kenapa, gak bagus aja gitu. Kalau kebuka, kalau yang misalnya segini gitu atau gimana gitu, dia ngomongnya gitu. Mungkin ke gak tau kenapa ya, aku juga gak ngerti. Padahal mamanya aku enggak gitu kan, Mas Anang juga. Maksudnya aku gak pakai hijab gitu kan, tapi dia entah kenapa bener-bener kayak bener-bener beda deh gitu. Terus dia auranya juga kayak bener-bener beda gitu. Suka lagu-lagunya juga yang kalau minta kan dia jam untuk lihat gadget kan dijamin. Hanya boleh weekend sama kalau kita lagi keluar kota, lagi liburan. Selebihnya di rumah gak boleh. Jadi nah pas dia weekend, pas yang dia buka tuh ya Nisa Sabian. Terus apa aja tuh aku tahu dari dia malah. Bunda lihat ini bunda, ini bagus lagi, ada lagi penyanyi dari mana gitu. Nyanyinya juga bagus banget, Islam juga, islami gitu juga. Iya, aku juga gak ngerti. Mungkin kayak titisan dari mamaku apa oma kali ya.